Masuk kita tu Minggu Palmarum. Nah, Taguari sesuai atar surat di almanak ke ima Minggu mare-mare. Atau dia manek ke Honokta, si antrupuk tanakin ima di Markus bindu 10 sada ayat sada sahro di ayat 10 sada. Sudedo bari taun manang taguari ma barita habobongo ni Tuhan Yesus tu Yerusalem dalam Minggu Palmarum, manang dalam peristiwa Palmarum di surat na opat evangeliumi Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di surat nasida do beritahu. Somalna tu do na apala sinoptik, na apala pasian ima Matius, Markus, Lukas selain mula peristiwa P takas do di surat di buku nisi Yohanes. Nah merlapatan ia pada yang baru fokus do mana ingin menegaskan patah dahon jalan kata hontu kita do hutusan hujol manusia ia raja na pinarbaga ni bangsa Israel na naing roi ima Yesus. Molo Matius malah lebih tegas menekankan Yesus nasian Nazaret. Ibana do namanggohi panurirang yaka panurirang di badan naru. Molo tapado mutu trupuk pertanyaan tanon ima sian Yesaya tarimot tuna poso ni debata. Dan apalai doksi Yesaya isek warna alai mulo makata ida siap pada nem baru ikon Yesus do sude hagugup ni akka panulirang na binasahat ni akka panulirang di badan naru imana malah raja naung liling di paima raja naung dinanti-nantikan majotanok dalam bahasa Indonesia. Ide benar pala somoni nakin meriahna penyambutan ini. Ala nungalilin mangulu pakirimon di bangso Israel. Ia naneng rodo raja Mesias. Jadi ima nanti nomu ni nasida. Jala pakirimon ini udah mangulu terus menerus di lintas generasi. Tengok dope pakatayon di perempuan Samaria dohot Tuhan Yesus di dia di sumur ni se tehe sumur ni se Yakob ahai do perempuan ni uboto hami do naneng rodo Mesias ikan minta. Jadi sada pakiri monnaung lilin dinasida laho marnida raja naneng bomot tu Yerusalem raja nani hirim dinasida. Nak berdasar petunjuk tahun ternyata raja nani hirim nasida dan somon nani hirim nasida somon pemahaman nasida nak punya orang nakin secara politis secara politik yang membawa besar kembali bangsa Israel di tengah-tengah bangsa-bangsa yang lain. Ala yang tu di rohani nasida ikut tusido. Alanido non berengot tama di periode berikutnya mereka kecewa dalam tanda kutip sebab teriakan Hosiana mereka nanti dalam teks ini akan berubah menjadi Barabas dan salibkan kan hidup sebab seruan dinasida pandohan dinasida Hosiana di turpuk tahun alih Tuhan urupi mahami nah, Hosiana dinasida disuruh sebenarnya lebih menggambarkan kehausan akan seorang raja. Pangi mangido pangurupion urupi hami ali Tuhan. Ido gambaran ni hata Hosiana nedok nasida di turpuk ton. Alai Hosiana nedok nasida di turpuk ton, taksa dia leleng gabe Barabas dohot persilahkon. Alaniaha dan takas ditanda nasida
isi raja na inakon naji nakon ni nasida jala dak sumanti rohani nasida raja na inakon ni nasida nanti na dibato orang di kita harorona penung asing sian raja politis politik ima hoda dohok halo halo ni ngai pe nga ahai nga berbanding terbalik kan di dunia di harorona atau sia terputon aha menang dohonota sia terputok tidak hanya menang dohonota menang lupa kita nak perculu macam kok do di kita ima panguloi oleh Tuhan Yesus laho mandalani perdalanan nangot muti Tuha mationa Tuha matianna berarti na perculu panguloi kita akan di bahasa Indonesia aha do nong usikok bahasa Bataknya ah hauduhon pangluyon idon nak pe namar dalan di mana tu hama matena alai diului dui asa saut sakap ni debata adong tu mesti kan bar lima pangoloyon ni sisiani tiki disuruh Tuhan Yesus dan apa lawa dak suku-suku nasida borhak mau borhak somoro pangoloyon ni napuna halo dui ido narikot di Tuhan ini lehon hauduhon tu Tuhan ini panguluyon tu debata iman nata ida perjuolo di terpuk tahun kepani akan apa so ni debata ima akan mangului debata setungta guari diri tanah poso ni debata alai dan mangului debata ketusido kita perjuolo akan apa so ni debata dalam bahasa Indonesia jika kita adalah umat Allah maka kita adalah harus menjadi orang-orang yang taat dan turut. Itu pertama sekali sangat penting. Nah, berbohong tidak menakin respon sebutan Hosiana yang beberapa hari kemudian berubah berarti seruan Hosiana itu muncul berharawat siang rohana sutakas merida Yesus dohot mananda Yesus. Di tanda nasida Yesus imar raja pembarti pikiran nasida alai dan somoni hara jauhku berikum setaida diberistiwai dan diorai Yesus berarti naik imototta Yesus menerima dia diklaim sebagai raja di jalur mana do pajak pun dibangsui somon raja iban dia ugo di mana dia dan ditulak di mana ida benedo isi mandok tibana raja doho isi taingat tahe tandok tibana raja doho na ahe harusnya Yesus so menedo mima alai dan siang portibion haraja uku jadi di sope di peristiwa palmarumope di jalo Yesus do panjang kono di natoropi somo sahal raja ibana dan di jakko di bana ibana semun raja di pikiran ni colma manusia di tiki ada di rohani nasida semun dia manua yang raja naik rohon berikan jo semun si David do imana namar porang paluah Israel mana semun si Salomo na penuh kebijaksanaan semun dia do standar semun dia kualitas semun dia do raja naik rohon naik usah putamion anon dihamati di Yesus idaun nasida ma raja semon dia do nanti dominasida dan si David dan si Salomo ale raja na lambok meroha idu rupan di terpuk tahun baru idau tama muse sian terpuko ia hosiana nakin seruan dinasida na menggabi berita lasmi roha di hita di terpukon palua hamirinna nagabi berita lasmi roha di hita ima ditangi ho Yesus do jala di paroha ho Yesus do angguh hangguh ni salgut perdosa mana nama ngangguh martani yang tiba pikir odo saratan lasmi roha tadi palmaru ko saya taingot ditangi ho debata do parsorion angguh hangguh ni akka nama hapusan do nama juga warna asalam tak kasih tak buka majo pasal men 42
ala ikut ataupun kita sahut sebutan khusyana di tubuhkan macam rekod duit peluahan oma sada alwalu manang teriakan di latar belakangnya suatu penderitaan dan kerinduan akan kehadiran raja ataupun Tuhan yang menyelamatkan mereka. Jadi di pasal 42 ayat ayat 2. Nah, dapat kita pasal 42 ayat 2 ya. Mau kuasa pendiku di lebatan, di jadi om masa dah puas di rohani atau rohani di dewata paluaham khusyana alai tang marharorowa di sian panan daun nasi dan nasi tong di Tuhan dan Yesus Kristus. Jadi ima pikir hamin akil aka nabui si buanota di jamita ima panguluyon haunduhon niroha panguluyon pamonak pun sakap ni debata baru masa menai dokon yang masa juta nakil molo di aten tende homma do halo panjalo ku katur ku kompe boy do di aten on saya sering do dan kalau di palmar on di batol khas be haro da 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 be haro unduk maho taat untuk melihat dan menerima apa yang direncanakan Tuhan atas hidup. Ala daksuman tulomoni rohana sida naik diharoroni Yesus dung di dana sida gabi teriakan barat pas dohon persilahkan nama alai wado kita marbengek ni roha upikir terjemahan ni taat yang paling nombaga sebenget dora benget jala mahului ha udduhon udduk mahita somon akan aboso ni debata somon akka nama porsea di Yesus Kristus ima makka monakon oh lo moni rohani debata na padua on aha malas ni rohata las ni rohata taingot ma na asido rohani debata di kita na asido rohani debata sude parsurion dohot angku hambuta jala tani honon ni debatadui le honon na ombar tulomo ni rohana oma las ni rohata tong di palmarum asa bongut kita musian non tu ari hama mati digo himalas ni rohata muse di ari hahehe pasca.